بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syarah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafgahu gawli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Miftah bab berahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Hadratul muhtaramin para alim para ulama para kiai wabil khusus akhina fillah Kiai Haji Raden Fakhri dan juga segenap para alim ulama para kiai yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga hadirnya kita di majlis pada malam hari ini mendatangkan keberkahan yang berlimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pulang dari majlis ini insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berkat majlis ini insya Allah seluruh wabah penyakit diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan negara yang kita cintai ini dari berbagai macam bencana dan juga negara-negara yang lainnya amin ya rabbal alamin Alhamdulillah Malam hari ini kita kembali Dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di taman surganya Allah Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iza marartum biriyadil jannah farta'u para sahabat bertanya kepada Nabi apa itu taman surga ya Rasulullah maka dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat di mana manusia berkumpul berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala maka itu adalah taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita yang berkumpul berzikir mengingat Allah sebagaimana beliau sabdakan di dalam hadisnya bahwasanya Allah itu memiliki malaikat yang disebut dengan sayyahi malaikat itu kerjaannya yaltamisuna halaqatul dzikr Itu malaikat kerjaannya mencari tempat-tempat di mana ada perkumpulan yang di situ mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat sudah dapat majelis zikir dia panggil para malaikat yang lainnya. Jadi kita duduk di sini ada jutaan malaikat yang memenuhi tempat ini namun kita tidak melihatnya akan tetapi tempat ini dipenuhi oleh para malaikatnya Allah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai majelis, malaikat itu kembali kepada Allah dan para malaikat itu ditanya oleh Allah. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah bertanya untuk memberikan tahu kepada kita. Allah bertanya kepada para kalian datang dari mana maka para ikat para malaikat menjelaskan kami datang dari tempat berkumpulnya manusia berzikir mengingatmu mereka bertahmid mereka memujimu mereka bertakbir maka ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala awara'ani apakah mereka pernah melihatku dijawab oleh para malaikat tidak pernah ya Rabb. Allah bertanya kembali mereka itu yang mereka inginkan apa itu orang-orang yang kumpul di majelis dekir, keinginannya apa dijawab oleh para malaikat mereka ingin surga ditanya kembali oleh Allah apakah pernah mereka melihat surga tidak pernah ya Rabb Bagaimana kalau aku tunjukkan surga kepada mereka Apa jawab para malaikat mereka pasti akan tambah semangat Untuk masuk ke dalam surgamu Tambah taat kepadamu Kemudian Allah bertanya Terus mereka berlindung dari apa Apa yang mereka takutkan Anar An Mereka berlindung agar tidak dimasukkan ke dalam nerakamu Ya Rabb Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak pernah ya Rabb. Bagaimana kalau aku tunjukkan neraka? Maka dijawab oleh para malaikat pasti mereka tambah takut dan mereka pasti akan terus meminta perlindungan darimu ya Rabb, agar tidak engkau masukkan ke dalam neraka. <tuh> Kemudian apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Ishadu ya malaikati. Saksikanlah wahai para malaikatku aku ampuni dosa-dosa mereka jadi kita yang duduk di majelis dekir... saat ini insya Allah kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya dan kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah apa saksikan wahai para malaikatku aku ampuni mereka semuanya maka ada malaikat yang berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rab namun tidak semua datang untuk berzikir ada yang datang karena hajah mungkin mau ketemu temannya mungkin ada keperluan lain tidak semuanya datang untuk berzikir mengingatmu Ya Rab ada dari mereka yang datang karena sesuatu maka jawab Allah subhanahu wa ta'ala humul qawm la yashqa bihim jali suhum mereka adalah sekelompok orang yang duduk dengan mereka tidak akan binasa yang duduk di majelis ini yang duduk di majelis-majelis dekir maka semuanya kecipratan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal maka ini merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Malam hari ini kita dikumpulkan di majelis zikir. Tujuannya apa? Tujuannya Allah mau mengampuni dosa-dosa kita semua. Kalau Allah tidak mau memberikan ampunan kepada kita, tidak akan digerakkan kita untuk hadir ke sini. Kalau Allah tidak mau mengampuni kita, tidak akan diberi taufik oleh Allah supaya kita bisa hadir ke sini. Kita diberikan taufik. Digerakkan hati kita untuk hadir, dimudahkan langkah kita untuk datang ke majelis ini. Ini adalah petanda kalau malam hari ini Allah hendak memberikan ampunannya kepada kita. Amin, ya Rabbal. Maka ini kenikmatan yang besar yang sudah selayaknya kita syukuri, karena insya Allah tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain berzikir bersolawat kepada nabi yang kedua-duanya keutamaannya luar biasa malam hari ini kita juga memperingati haul apa manfaatnya memperingati haul para ulama menjelaskan hikayatus salihin jundun min junudillah kisahnya orang-orang soleh itu ibarat pasukan-pasukan tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala yang memperkuat hati kita kita diceritakan kisahnya orang soleh tujuannya apa kita dengar kita teladani kita mendengar kisahnya orang soleh tujuannya apa supaya timbul rasa keinginan ghirah <tuh> untuk mengikuti jalannya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri juga menceritakan kisah para nabinya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alaika min anba'ir rusuli Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada Nabi Muhammad kisah-kisahnya para nabi tujuannya apa untuk meneguhkan hatinya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita kalau dengar kisahnya orang soleh semakin rendah kita kalau dengar kisahnya orang soleh kita semakin tahu betapa kurangnya diri kita kita kalau mendengar kisahnya orang soleh menyemangati kita supaya apa mencontoh mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka penting kita mengenal sejarah hidupnya orang-orang soleh agar apa kita bisa meneladani dan berjalan di jalan mereka yang sudah pasti mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini kita peringati haul al-imam Abi Hasan al seseorang yang sudah wafat ratusan tahun tapi namanya sampai hari ini dikenal orang Maghrib, orang Maroko wafat di Mesir, di Bangkalan dibikin haul. Bukan orang Indonesia. Meninggal sudah ratusan tahun yang lalu. Lahir di Maroko, wafat di Mesir, namun di berbagai belahan dunia ada orang-orang yang kenal dengan beliau, memperingati haul beliau, mempelajari ilmu-ilmu yang beliau ajarkan. Ini petanda kalau orang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau baca sejarah hidupnya orang soleh, tujuannya apa supaya tahu bagaimana jadi orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, bagaimana jalannya para wali, supaya saya bisa dijadikan kekasih Allah, bagaimana jalannya mencontoh jalannya orang-orang so soleh setiap hari kita doa sama Allah dalam sholat eh dinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim jalan yang telah kau berikan kepada mereka siapa mereka? dalam ayat yang lain dijawab oleh Allah minan nabiyin wasiddiqin wasyuhadai wassalihin kalau cuma doa tidak berusaha cari tahu jalannya orang-orang soleh itu seperti apa bagaimana mungkin kita bisa meneladani jalannya selain berdoa kita hadir ke majelis-majelis seperti ini supaya paham jalannya orang-orang soleh kita kalau baca sejarah hidupnya orang soleh selalu kita dapati di usia enam tahun hafiz quran di usia tujuh tahun hafal Al-Quran ini kunci kuncinya apa? kalau orang-orang soleh itu nggak punya orang tua yang soleh susah mencetak orang-orang yang soleh maka ini pelajaran bagi setiap orang tua kalau ingin punya anak nanti kemudian hari menjadi orang yang soleh perhatikan pendidikannya perhatikan pergaulannya jadilah orang yang soleh agar anakmu juga dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang soleh Imam Abi Hasan al-Shadiri di usia 6 tahun sudah hafal Al-Quran Imam Syafi'i kalau kita lihat usia masih kecil sudah hafal Al-Quran Imam Ahmad ibnu Hambal usia 6-7 tahun sudah hafal Al-Quran ini semua perjuangan orang tuanya yang luar biasa. Bahkan Imam Ahmad ibnu Hambal masih kecil sudah nggak punya ayah. Ayahnya wafat. Imam Ahmad ibnu Hambal itu menceritakan saat usianya tujuh tahun. Nabi Muhammad merintahkan kita itu mendidik anak-anak kita sholat di usia tujuh tahun. <tuh> Imam Ahmad ibnu Hambal tujuh tahun sholatnya sudah jamaah di masjid. Beliau menceritakan saat usia saya tujuh tahun, sebelum azan, ibu saya sudah membangunkan saya. Dan ketika saya bangun, saya sudah dapetin ibu saya sudah memanaskan air. Karena di negaranya ada musim dingin, kalau wudhu pakai air dingin-dinginnya luar biasa, jadi anaknya belum bangun, ibunya sudah masa air. Setelah saya wudhu tujuh tahun tujuh tahun bukan diperintahkan sholat tujuh tahun sholatnya sudah istiqomah berjamaah di masjid setelah saya wudhu maka ibu saya makikan serban nutupin kepala saya telinganya ditutup dikerudungkan supaya nggak kedinginan kemudian saya digandeng sama ibu saya pergi ke masjid sampai di masjid saya masuk ibu saya nunggu di luar masjid selesai sholat saya keluar saya dapatin ibu saya sedang duduk nunggu saya di luar masjid dan membawa saya pulang peranan orang tua yang seperti ini yang menjadikan anak-anak mereka orang-orang yang hebat di kemudian hari Ahmad ibnu Hambal gak diizinkan oleh ibunya bekerja Imam Abi Hasan Syadzili mulai dari kecil dididik oleh orang tuanya 10 tahun sudah keluar dari Maghrib keluar dari Maroko kemana ke Tunis usia 10 tahun sudah berangkat mondok pesantren di luar negeri pisah dengan orang tua Imam Ahmad Ibnu Hambal dari kecil menggunakan waktunya untuk talabul ilmi tidak ada ceritanya para wali Allah yang kecilnya itu cuma males-malesan. Tak belajar, tidak ada ceritanya. Mereka semua orang yang menghabiskan masa mudanya untuk menuntut ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ahmad Ibnul Hanbal bahkan kalau ada ulama datang ke negeri saya, kalau zaman dulu belum ada mik. Kalau zaman sekarang ngaji datang telat duduk di paling belakang dengar zaman Imam Ahmad ibnu Hambal nggak ada mic. Kata Imam Ahmad ibnu Hambal kalau datang ulama ahli hadis datang ke negara kami maka saya kepinginnya itu berangkat ke masjid jam 3 subuh supaya apa dapat soft depan dan bisa mendengar ilmu-ilmu yang disampaikan tapi terkadang ibu saya namanya ibu itu takut kalau anaknya keluar jam 3 malam karena zaman dulu tidak seperti zaman sekarang, ada binatang buas dan lain segalanya. Tapi itu semua tidak menjadikan beliau patah semangat. Dari kecil sudah apa? Sudah menggunakan waktunya untuk menuntut ilmu syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kecil jaga haknya Allah, maka haknya pun dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu janji. Nabi Muhammad bersabda Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maksudnya jaga haknya Allah. Jangan sampai haknya Allah kau telantarkan. Kalau engkau menjaga haknya Allah, perintahnya kau kerjakan, larangannya kau jauhi, yahfazka, maka engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang dijaga bukan diri kita saja Anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, agama kita Harta kita, dunia kita Karena kita sebagai manusia itu nggak bisa jaga agama kita sendiri Berapa banyak orang yang hidup dalam keadaan Islam, beriman Di akhir hayatnya justru malah kehilangan agamanya Berapa banyak orang kehilangan Islam hanya karena harta, hanya karena cinta. Kemudian dia rela kehilangan agamanya. Maka orang yang menjaga haknya Allah, agamanya dijaga, dunianya dijaga, keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala. Zaman ini kita sebagai orang tua kadang khawatir ya Allah narkoba di mana mana pemahaman yang tidak-tidak tersebar di mana mana hari ini alat kecil cuma 5 ins bisa merusak manusia yang 24 jam mungkin ada di kantongnya anak-anak kita hari ini orang tua nggak bisa ngawasin anaknya 24 jam Hari ini kita sudah ketakutan bagaimana masa depan anak kita. Apakah jadi orang baik atau bahkan wa'iyadubillah terjerumus ke dalam kerusakan zaman. Maka satu-satunya jalan adalah jalan yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi Mau anakmu selamat jaga haknya Allah. Karena janjinya Allah, eh Jagalah haknya Allah, maka engkau akan dijaga. Dirimu, keluargamu, anakmu, hartamu akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Ketika kita menjaga haknya Allah, maka anak-anak kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dunia kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai diriwayatkan dulu ada seorang pencuri masuk ke rumahnya Rabi'atul Atul Adawiyah. Siapa yang nggak kenal Robiah Adawiyah? Perempuan wanita solehah. Wanita solehah yang luar biasa. Rumahnya kecil, nggak besar. Hartanya nggak banyak. Pencuri masuk. Diriwayatkan pencuri itu ketika masuk rumahnya Robiatul Adawiyah. Dia ngumpulkan barang-barang yang ada di rumahnya Robiatul Adawiyah. Ketika sudah terkumpul, ditaruh di dalam kain. Kemudian diangkat mau dibawa keluar dari rumahnya kata pencuri tadi setiap kali saya angkat barangnya Rabiatul Adawiyah maka saya nggak temukan pintu keluar di rumahnya rumahnya Rabiatul Adawiyah kecil dia masuk dari pintu itu hartanya Rabiah diambil dicuri ketika mau dibawa keluar diangkat dipikul bingung dia nyari pintu keluarnya nggak dapat muter ke sana kemari nggak dapetin pintu keluar ketika lelah ditaruh barangnya kelihatan loh itu pintu keluarnya diambil lagi barangnya dipikul nggak kelihatan lagi pintu keluarnya muter-muter nggak -muter dapat kalau barangnya ditaruh pintunya nampak maka dia tahu wah ini saya berarti nggak bisa mencuri di sini karena apa orang yang menjaga haknya Allah dunianya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka jalan satu-satunya supaya kita mendapatkan penjagaan dari Allah jaga haknya Allah. Manusia kalau sudah jaga haknya Allah mau ada virus dahsyatnya seperti apa dijauhkan oleh Allah Taala. Manusia kalau sudah jaga Allah Taala jaga haknya Allah dirinya dijaga dari apa dari musibah dari bencana dari wabah dari balak dari apapun yang hendak menimpa dirinya dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena apa menjaga haknya Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu jadikan momentum haul momentum majelis seperti ini menggugah diri kita untuk kembali meneladani apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad meneladani orang-orang yang soleh di mana sih para wali Allah kehidupannya oh para wali itu akhlaknya luar biasa akhlaknya niru Nabi Muhammad kita nggak pernah dapetin para wali Allah menggunakan lisannya untuk mencaci maki maka kalau saya sampai mencaci maki orang lain berarti saya tidak meneladani para kekasihnya Allah para kekasihnya Allah itu seperti apa para kekasih Allah adalah orang yang gemar bersedekah nggak ada wali pelit itu nggak ada kalau kita baca sejarah hidupnya para wali Allah nggak ada wali yang pelit nggak ada Al Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Siar Alam Lubala sampai menyebutkan Imam Syafi'i itu kadang kalau ngaji sama para santrinya selesai ngaji para santrinya ditanya satu-satu nanti malam kau kepingin makan apa? Maka santrinya jawab misal saya kepingin makan soto kau saya kepingin sate ayam kau saya kepingin nasi goreng selesai ditanya satu persatu malam diundang makan ke rumahnya. Santrinya datang ke rumahnya, dapetin rumahnya Imam Syafi'i sudah ada makanan seperti yang diinginkan oleh mereka masing-masing. Erhamu -masing. ardi, yarhamu sama. ada para walinya Allah yang bakhil tidak ada. Mereka semuanya karim. Karena itu wasiat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ketika masuk ke Madinah. Negara Islam pertama kali yang dibangun oleh Nabi Apa sabda Nabi Muhammad? nas Wahai manusia afsus salam, Tebarkan salam Karena salam itu menganugerahkan cinta Ketika dua orang bertemu kemudian mengucapkan salam yang artinya doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dijawab wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada mahabbah saling mencintai satu dengan yang lainnya berkat apa? Salam yang diucapkan. Kemudian apa sabda Nabi Muhammad? Wa'ati ta'am Berikan makan kepada siapa? kepada yang tidak mampu. Sabda Nabi ini ngajarkan kepada kita jangan pentingkan perutmu sendiri. Ada perut-perut yang kelaparan yang rezeki mereka oleh Allah dititipkan dalam rezekimu maka jangan jadi orang yang hanya mementingkan perutnya sendiri lihat Imam Syafi'i lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib itu kalau seminggu rumahnya nggak kedatangan tamu makan di rumahnya nangis ketakutan apakah saya ini berbuat buruk sampai Allah menjauhkan saya dari manusia tidak ada yang mau datang ke rumah saya. Tidak ada yang mau makan di rumah saya. Nabi Ibrahim, Khalilullah. Kalau mau makan keluar dari rumahnya jalan 1 sampai 2 mil. Cari siapa? Cari orang supaya makan di rumah beliau. Jadi kuncinya para wali Allah itu apa? Mendermakan hartanya. Karena harta yang dikeluarkan di jalan Allah itu layan kus apalagi saat ini kita sedang ada pandemi. Ini saat diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa tidak kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang baik yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri akan tetapi mencari mereka yang butuh bantuan. Karena pada dasarnya harta yang kita sedekahkan di jalan Allah tidak mungkin berkurang melainkan bertambah bertambah bertambah. Dan Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an Siapa yang mengeluarkan menginfakkan hartanya apapun itu yang kau infakkan daripada ke, daripada milikmu atau hartamu يخلفuhu, maka akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala digantikan dengan harta di dunia dan juga dengan digantikan dengan ganjaran di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala bahkan terkadang digantikan sama Allah dengan yang lebih mahal Kau ngeluarkan 10 ribu Diganti sama Allah bukan 100 juta Diganti sama Allah bukan 1 miliar Lebih mahal dari 1 miliar Diganti sama Allah Engkau punya anak yang soleh Adakah harga Bagi anak yang soleh Kita punya duit 10 miliar Gak bisa berisi, Beli sifat soleh Agar anak kita dijadikan orang soleh Harta yang kau sedekahkan Terkadang, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti dengan yang lebih besar. Apa dijadikan istrimu istri yang solehah, dijadikan anakmu anak yang soleh? Rumah tanggamu yang mungkin harusnya berantakan, rumah tanggamu yang mungkin harusnya tidak ada keharmonisan, berkat sedekah yang kau keluarkan, dijadikan rumah tanggamu sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kalau mau aman istiqomahi amalannya para wali apa sedekah setiap hari. Lo saya nggak punya uang yang banyak, sedekah itu nggak harus banyak, sedekah itu semampunya. Sedekah itu tergantung dari orangnya. Kalau orangnya orang nggak punya, sedekahnya kecil. Kalau orangnya orang yang mampu, orang yang punya banyak harta, sedekah dengan yang besar. Seperti Imam Leif, ada datang seorang wanita Kelaparan, bawa mangkok kecil minta sama Imam Leif, tolong berikan saya sedikit susu saja untuk makan keluarga saya di rumah yang kelaparan. Sama Imam Leif dikasih dua jerigen susu. Kata wanita tadi, saya minta sedikit, butuh sedikit saja untuk ganjil perut anak-anak saya. Kata Imam Leif, kau meminta sesuai dengan kemampuanmu, namanya orang miskin itu kalau dikasih sedikit sudah bahagia. Tapi saya memberi sesuai dengan kemampuan saya. Beri orang kaya, maka mengeluarkan hartanya di jalan Allah sesuai dengan kemampuannya. Sedekah itu berkahnya luar biasa. Setiap hari, walaupun mampunya seribu, seribu, 500, 500, mampunya sedekah air, sedekah air diniatkan supaya apa? Supaya kita diberikan perlindungan oleh Allah, dan keluarga kita diberi perlindungan oleh Allah. Dulu ada orang tua datang ke Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, anak saya itu kerja di kapal. Di laut, berlabuh di laut. Namanya orang tua khawatir, anaknya di laut. Minta doa sama sahabat Nabi Abu Hurairah, doakan anak saya selamat. "Ya, kenapa? Kenapa di laut?" kata Abu Hurairah. "Mau tidak kau?" Saya ajarkan sesuatu yang lebih mustajab dari doa saya. "Mau apa itu sedekah?" kan hartamu di jalan Allah dan mintalah sama Allah taala ya Rab, berkat sedekah yang saya keluarkan ini selamatkan anak saya. Pulang ketemu istrinya diceritakan istrinya perintahnya Abu Hurairah dikerjakan. Anaknya pulang datang ke rumahnya cerita kalau kapalnya nabrak karang. Semua yang di kapal jatuh ke laut. Tapi tiba-tiba ada yang menolong mereka, dan mereka selamat. Berkat apa sedekah orang tuanya yang menjadikan anaknya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ngasih makan orang yang gak punya itu luar biasa. Itu akan menjadikan sesuatu yang istimewa. Kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di dalam athar disebutkan. Dulu ada wanita yang jalan sama anaknya di padang pasir. Ini wanita jalan sama anaknya, datang waktu sholat, ibunya bilang, "Nak, ibu, sholat dulu ya, kau duduk di sini, jangan kemana-mana." Anaknya dikasih sepotong roti, "Nina, kau makan di sini, ibu sholat, kau jangan main kemana-mana." Ibunya sholat di tengah-tengah, ibunya sholat, datang orang naik kuda, larinya kencang. Anaknya diculik, Zaman dulu kalau ada orang nyolong orang, kalau ada orang nyolong anak kecil dijual dijadikan budak. Dijadikan budak pisah dengan orang tuanya nggak ketemu lagi. Ini anak diculik, ibunya selesai sholat, sholat nangis, ya Allah. Anak saya mau ngejar nggak bisa, kudanya kencang, nggak ada orang yang dimintain tolong, nangis dia bersimpuh di hadapan Allah. Di saat dia sedih dia nangis, datang orang fakir miskin ibunya tadi nangis sambil megang rotinya anaknya yang jatuh anaknya diculik sedang megang roti, rotinya jatuh maka fakir miskin tadi ngelihat ada seorang wanita yang duduk nangis pegang roti, itu fakir miskin tanya, bu, boleh nggak roti itu buat saya saya ini kelaparan, berapa hari nggak makan dikasih sama ibu tadi ini silahkan makan, maka pengemis tadi yang minta roti begitu masukkan roti ke dalam mulutnya dimakan. Walau kematun fi batni jae ada sesuap makanan yang kau keluarkan yang masuk ke dalam perutnya orang yang sedang kelaparan. Maka tiba-tiba dari kejauhan ada suara kuda yang lari kencang ke arahnya. Ternyata yang menculik anaknya balik bawa anaknya ambil ini anak kau. Ibunya bingung kau sudah lari jauh bawa anak saya kok tiba-tiba kau kembalikan ini pencuri penculik yang namanya orang biasa nyulek itu nggak ada sifat kasih sayang dalam hatinya nggak ada nggak mungkin penculik kasihan wong kerjaannya mencuri menculik anak orang tiba-tiba penculik ini kembali anaknya dikembalikan kenapa kau kembalikan kata penculik tadi nggak tahu tiba-tiba sampai di sana saya di ujung jalan kok saya kesian melihat anak ini Akhirnya saya nggak tega saya kembalikan kepada Anda yang menciptakan hati penculik tadi, menggerakkan hati si penculik tadi untuk kasihan kepada si anak dan mengembalikan kepada orang tuanya, berkat apa? Berkat sodakoh yang dilakukan oleh si ibu tadi, Allah Ta'ala menggerakkan hati orang yang berbuat buruk tadi untuk kasihan dan memiliki sifat kasih sayang sehingga anaknya dikembalikan. Maka dari itu kita contoh. Kalau tidak bisa tasyabuh bil kiram, dengan secara totalitas minimal sedikit, sedikit sedikit kita contoh. Karena kata Imam Hasan al Basri dalam Ihya Ulumuddin disebutkan kalian jangan sampai tertipu dengan ucapan apa almaru ma'aman ahab itu ucapannya Nabi benar seseorang akan dikumpulkan dengan yang dicintai tapi jangan sampai kalian itu nganggap ya sudah yang penting saya cinta saya nanti akan dikumpulkan dengan yang saya cintai. Kata Imam Hasan Al Basri tidak. Engkau tidak akan dikatakan cinta kecuali engkau meneladani keseluruhan yang kau cintai atau sebagian daripada orang yang kau cintai. Tidak bisa cuma ngaku cinta. Karena kalau setiap orang yang ngaku cinta nanti dikumpulkan dengan kekasihnya orang-orang Yahudi itu ngaku cinta dengan Nabi Musa. Apa terus nanti dikumpulkan dengan Nabi Musa? Maka tidak cukup dengan dengan cuma ngaku engkau tidak dikatakan mahabbah kecuali apa hatta tak tadi sampai kau meneladani secara keseluruhan atau sebagian daripada akhlak mereka. Oleh karena itu Abu Yazid Al Bustami ketika jalan di belakangnya santrinya ngikutin gaya jalannya. Bahkan tempat pijakan kakinya ikut diinjek. Abu Yazid jalan begini diikutin begini. Apa kata Abu Yazid? Andai kata bukan hanya pakaianku saja yang kau contoh. Kulitku saya lepas engkau pakai nggak ada manfaatnya. Karena apa belum dikatakan mahabbah kecuali engkau meneladani apa yang dilakukan oleh gurumu. Apa yang dilakukan oleh murabbi, apa yang dilakukan oleh para ulama yang kau cintai, ketika engkau meneladani mereka baru engkau tergolong sebagai orang-orang yang mencintai mereka dan kelak akan dikumpulkan bersama mereka. Wa atimu ta'am Kemudian yang terakhir sabdanya Nabi Muhammad wasallu billail wan nasuniyam tadkhulul Tiga hal ini bisa masukkan engkau ke dalam surga dengan selamat. Apa? Sebarkan salam, berikan makan, yang ketiga salat malam. Wasallu Di waktu malam kau salat di saat manusia terlelap dalam tidurnya kalau kita baca sejarahnya para wali nggak ada yang nggak bangun malam bahkan mereka semua itu nunggu datangnya waktu malam siap-siap karena waktu malam adalah waktu berdua-duaan dengan sang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala seorang tabi'in namanya Uwais al -Qarani. kalau mau datang waktu malam sudah punya planning malam hari ini malam ruko maka sepanjang malam beliau ruko berzikir mengingat Allah. Sholat dan rukuknya dipanjangkan sampai sebelum datang matahari atau sebelum datang waktu fajar waktu subuh. Malam ini waktu sujud, maka sholat ketika sujud panjang sujudnya sampai apa menjelang datang waktu subuh. Setiap datang waktu malam punya planning, bangun malam berdua-duaan dengan Allah menjawab panggilannya Allah karena di setiap sepertiga malam Allah itu yang zilu ila sama dunia Allah itu dekat dengan hambanya di sepertiga malam kemudian Allah menyerukan hal mintaib adakah dari kalian yang bertaubat maka aku terima taubatnya hal min mustaghfir adalah adakah dari kalian yang minta ampun maka aku ampuni dosa-dosanya hal min talibin hajah adakah dari kalian yang punya hajat yang minta maka aku akan kabulkan permintaannya kita ini punya hajat banyak tapi nggak pernah bangun malam minta sama Allah lah bagaimana mungkin hajat kita dikabulkan padahal di sepertiga malam Allah yang menyerukan menawarkan kepada kita ada yang punya doa nggak? ada yang punya hajat gak aku ijabahi aku berikan hajatnya ada yang minta ampun aku ampuni ada yang mau taubat aku terima taubatnya maka para walinya Allah itu satu jam satu jam sebelum sepertiga malam sudah bangun sudah siap jam 12 malam itu sudah siap ketika ditanya kenapa kok belum datang waktu sepertiga malam anda sudah siap apa jawabnya para wali Allah gak pantas kalau yang mau memberikan itu datang lebih dahulu Harusnya yang butuh itu datang lebih dulu. Kalau kita misalnya minta tolong sama orang, eh saya tolongin dong pinjemin uang 100 ribu Ya sudah besok jam 12 siang kita ketemuan di warung ini. Masa yang mau bantu kita jam 12 sudah datang, kita datang jam 1. Yang butuh kan kita. Harusnya jam 11 kita datang duluan. Gak pantas kalau yang mau nolong, mau bantu datang duluan. Nah para walinya Allah gak pantas. Kalau Allah yang mau ngampuni, mau ngabulkan hajat di sepertiga malam, saya terlambat datang. Sebelum datang sepertiga malam, dia sudah bangun terlebih dahulu. Sudah siap untuk berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah orang-orang yang seperti itu mereka yang dapat kemuliaan dari Allah. Diangkat jadi kekasihnya Allah. Allah. Jangan takut. Allah itu nggak mandang manusia dari nasabnya. Itu kan Imam Hasan Syadzili. Masa saya bisa seperti Imam Hasan Syadzili? Bisa siapa yang bilang nggak bisa? Bahkan para wali Allah itu dulu juga banyak orang-orang yang bejat yang kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala wa yubaddilullahu sayiatihim hasanat karena mau bertaubat jadi orang yang mulia. Dulunya orang yang nggak takut sama Allah, orang yang banyak dosa, orang yang berlumuran dosa, tapi ketika punya keinginan untuk berubah, maka dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika berubah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada kata terlambat. Hadirnya kita ke tempat ini tak lain adalah proses anak tangga. Kita sedang diberikan anak tangga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya jadi orang yang lebih baik. Maka jangan sampai kita hancurkan anak tangga itu Yang ada mari kita rawat anak tangga tersebut Dan terus kita pijaki anak tangga tadi Supaya kita terus naik ke derajat yang lebih tinggi Mencontoh para wali Allah Dan berada di jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga hadirnya kita di majelis ini Mendapatkan keridhaan yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala Semoga tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagaimana Allah memberikan derajat kepada para kekasihnya semoga derajat itu juga diberikan kepada kita yang hadir di majelis ini dijadikan kita hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang cinta kepada Allah dan Rasulnya hamba-hamba yang bisa meneruskan perjuangan dakwahnya Nabi Besar Muhammad SAW alaihi wasallam cinta kepada sunnah-sunnahnya dan juga senantiasa diberikan kemudahan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga keluarga kita diberikan keluarga yang harmonis oleh Allah ta'ala dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah dijadikan istri-istri kita istri-istri yang solehah, dijadikan suami-suami kita suami-suami yang soleh dijadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh solehah anak-anak yang cinta kepada Nabi Muhammad anak-anak yang cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad anak-anak yang cinta kepada para sahabatnya Nabi Muhammad Muhammad anak-anak yang cinta kepada para penerus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak-anak yang cinta kepada ilmu syariah anak-anak yang berpegang teguh kepada ajarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga kita dihidupkan dalam keadaan beriman kepada Allah dan diwafatkan kelak dalam keadaan imanan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan dalam keadaan Islam dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan lisan kita untuk menyebut kalimat untuk terakhir kalinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga berkat majelis ini Allah Subhanahu Wa Taala lindungi negara yang kita cintai ini dijauhkan negara ini dari berbagai macam bencana Allah angkat seluruh musibah virus corona dan virus virus yang lainnya semoga berkat majelis ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga negara-negara negara-negara Islam lainnya dan negara-negara yang sedang diberikan musibah oleh Allah Taala berkah majelis ini mereka semua dijauhkan dari berbagai macam musibah Oleh الله سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين اللهم اجعل في جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا استنابه بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وألمنا وشيخنا وإمامنا أبي حسن الشاذلي وألمنا وكي حج خالد كلان وألمنا وأسلافنا وما شيخنا أن الله يتقل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة